Saya rasa sangat berbangga di atas pembelian rumah ini. Saya rasa banyak perbezaannya. Contoh, keluasan rumah. Yang sini Nuri punya, maknanya lebih luas rumah tu. Kelainannya, macam rumah daripada developer lain, tidak ada ruang rehat di belakang, sebelah belakang tu. Kualiti nampaknya baik dan memuaskan. Kualitinya pun memang sangat bagus lah. Kalau saya nak bandingkan dengan yang projek-projek lain, saya nampak desain ni macam lebih menarik lah. Itu salah satu punca yang kenapa saya nak beli rumah ni lah. Pertama sekali sebab location dia lah. Dari segi security tu memang kita punya priority utama lah. Tu kita rasa ada satu keyakinan yang selamat lah di Taman Nuri ni. Memang saya rasa teruja. Saya rasa macam tak sangka lah rumah ini yang suami saya akan beli. Sebab dia kira rumah first house kami berdua. Jadi macam berbalas master bedroom dia bawah. Lepas tu ada sliding door lagi di bawah. Lepas tu atas tu pun balkoni dia ada, jadi macam lain lah. Maksudnya dengan ruang rehat yang lain lagi, ada extra lagi. Okay, dari segi lokasi dia, bagi saya dia yang seperti kita tahu lah, dia hilltop view lah. So dia lagi satu dia, orang kata kawasan Nuri Tengah ni berangin. So bila dekat hilltop tu dia lagi rasa sejuk lah. Dan dari segi design rumah dia, apa yang saya menarik bagi saya dan isteri saya ialah master bedroom dia dekat bawah. So alhamdulillah kualiti dia quite okay. Rumah mampu milik pada kualiti yang sangat premium. Bukan saja pada harga mampu dimiliki, tetapi produk yang berkualiti. Tuan-tuan, namanya saya ucap tahniah kepada SPB yang menjadi salah satu daripada syarikat perumahan yang berprestij di Melaka dan di Malaysia ini.